Berapa gaji Fadil Zaidi dari YouTube di akhir Mei 2021 ini? Ayo kita kepoin. YouTuber dengan konten bervariasi, aktivitas sang YouTuber yang riang dan jenaka. Berikut ini adalah tampilan data dan performa Fadil Zaidi di YouTube. Sampai saat ini, Fadil Zaidi sudah mengunggah 85 video. Subscribe atau pelanggannya mencapai 2,84 juta subscriber. View atau tampilan video 233.776.000 lebih. Negara asal channel masih belum tampil. Tipe channel hiburan atau entertainment. Fadil Zaidi bergabung dengan YouTube 4 Februari 2017. Fadil Zaidi mendapat nilai total channel B+ dari Social Blade. Peringkat Blade Sosial ke-12.010. Peringkat subscribe atau pelanggan ke-6.617. Peringkat view atau tampilan video ke-27.108. Peringkat di negara asal channel masih belum tampil. Peringkat tipe channel global untuk hiburan, Fadil Zaidi menempati peringkat ke-1.951. Penambahan subscribe dalam 30 hari terakhir yaitu 100.000 subscriber. Ada penurunan 23,1% dibandingkan periode yang lalu. View atau penayangan video dalam sebulan terakhir 17.702.000 kali penayangan, turun 8% dibandingkan periode sebelumnya. Lanjut pada data harian Fadil Zaidi channel YouTube dalam 14 hari terakhir. Rata-rata penambahan subscribe per hari 3.330 subscriber. Tontonan video per hari rata-rata 590.062 kali tontonan. Rata-rata pendapatan per harinya $148 hingga $2.400. Berapa gaji sebulan dan setahun Fadil Zaidi channel YouTube ini? Inilah estimasi atau taksiran gajinya dalam sebulan dan setahun terakhir. Sebulan terakhir terkecil $4.400 dan terbesar $70.800. Estimasi gaji dalam setahun terakhir terendah $53.100 dan tertinggi $849.700. Mari kita kurskan ke rupiah. Masuk pada estimasi gaji bulanan dalam sebulan terakhir. Terkecil $4.400 dirupiahkan menjadi 63,1 jutaan. Terbesar sebulan $70.800 dirupiahkan menjadi 1 miliar 15 jutaan. Estimasi gaji tahunan dalam setahun terakhir. Terendah $53.100 dirupiahkan menjadi 761,9 jutaan. Tertinggi setahun $849.700 dirupiahkan menjadi 12,1 miliar.